Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, segmen Matic 160cc semakin semarak nih bro sis. Di mana pada tahun ini segmen di kelas ini kembali kedatangan pemain baru loh. Menariknya lagi pada Matic mendatang baru ini hadir dengan desain perpaduan antara Honda EDV dan XEDV. Lihat saja pada bagian fairing depan dan desain headlampnya memiliki tampilan yang sangat identik dengan sosok Honda XEDV. Sedangkan di bagian panel instrumen, menariknya sudah menggunakan panel TFT cukup lebar dengan tampilan colorful. Beralih untuk urusan dashboard depan juga dibekali dengan kompartmen barang dan slot USB charging. Selain memiliki kompartmen barang pada bagian dashboard depan, di bagian bagasi bawah joknya juga terdapat space yang cukup luas. Memiliki desain depan ala Honda XEDV pada Matic berlabel Bristol ADX160 ini, menariknya di bagian bodi dan tailnya lebih condong mengikuti desain pada Honda EDV 160. Dan satu lagi bro sis, untuk desain stop lampnya tetap memiliki desain tersendiri meski sama-sama berdesain list LED ala Honda EDV 160. Lanjut pada sektor kaki-kaki dan suspensi menggunakan velg 14 inci dengan ban 110/80 dan suspensi USD serta sistem pengereman cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan velg 13 inci dengan ban 130/70 dan suspensi subtank ganda serta sistem pengereman cakram belakang. Untuk urusan mesin, Bristol ADX160 ini memiliki tenaga sebesar 15 dk pada 8500 RPM dan torsi 13,55 Nm pada 5500 RPM dengan kapasitas tangki 11 liter. Bristol ADX160 ini hadir dengan dimensi panjang 1970 mm, lebar 740 mm dan tinggi 1240 mm. Sedangkan untuk bobot, Matic ini memiliki bobot sebesar 137 kg. Beralih ke urusan harga, Bristol ADX160 dijual dengan harga 40 jutaan. Kira-kira menurut kalian worth it nggak bro sis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.